Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Amarta 21. Halo, bagaimana kabar-kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dilancarkan dengan urusan-urusannya. Baiklah, kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir di area Stadion GBLA untuk melihat perkembangan di area Stadion GBLA. Oke, kita simak langsung videonya. Mantap sekali ya sob, cuacanya panas banget, ngeri. Bagaimana nih hari weekend ini? Pada kemana aja liburan-liburannya nih sobat Amarta? Semoga menyenangkan ya dan selalu berbahagia. Nah, sebentar lagi sudah sampai di area stadion lapang penamping ya. Tuh. Wah, terlihat ada yang sedang bermain bola ya. Kayaknya bocil nih. Yang sedang bermain bola di area lapang penamping Stadion GBLA. Mantap, 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 daripada kosong ya. Baik, kita akan melihat kembali di ornamen lapang Stadion GBLA. Sudah sampai mana nih pengerjaan pengecatan yang berwarna biru tersebut ini? Hampir selesai pemirsa. Terlihatnya pengerjaannya sudah hampir selesai nih, hanya beberapa persen lagi untuk bisa mencapai 100% beres. Dan saya ingatkan kembali ya, bagi yang komentator, untuk bisa melihat renovasi dan rehabilitasi itu berada di area dalam ya. Kalau area luar ya seperti ini situasi kondisinya. Nah, kalau yang ingin melihat langsung, bangga langsung saja ke Stadion GBLA. We'll be right back.
ditetapkan di hari weekend ini sangat ramai banget nih di area Stadion GBLA. Banyak yang berdagang maupun banyak yang hunting maupun ya macam-macam. Seru. Baik, kita langsung saja pada topiknya. Mantap. Pemandangannya jelas banget ya. Di depan Stadion GBLA itu ada Gunung Manglayang, sebelah sampingnya juga Gunung Palasari. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada topik semula. Kita akan melihat lapangan Stadion GBLA ya. Ya, begitulah adanya di area dalam Stadion GBLA. Lapangnya maupun kursi-kursinya bangga bisa kita lihat. Terlihat kumuh ya, namanya juga renovasi bos, bukannya pengerjaan sol sepatu. Inilah pengerjaannya ya, tentang renovasi di area dalam lapang Stadion GBLA. Pokoknya kita pantau terus sampai beres renovasinya dan bisa kembali lagi dipakai ya Stadion GBLA ini. Ayo dukung terus tentang renovasi dan rehabilitasi di Stadion GBLA ya.
dan juga bagi para pekerja rel pasti, semoga sehat selalu dan selamat. Tetap semangat menjalankan pengerjaan-pengerjaan di dalam maupun di luar. Baik, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur sobat Amarta semua di mana saja, baik luar negeri maupun luar. Oke, terima kasih juga yang sudah berpartisipasi di channelnya Amarta 21. Oke sob, saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat semuanya.